Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Nah, jadi kali ini aku mau hunting kereta api Wijaya Kusuma, kereta api Pandanwangi, dan juga kereta api Probowangi. Dan untuk spotnya nanti berbeda-beda ya. Kita lihat aja, kita hunting di mana aja. Dan ini gabut aja teman-teman. Jadi aku pengen, udah lama nggak hunting sih sebenarnya, makanya aku pengen hunting lagi nih sekarang kereta api Wijaya Kusuma mumpung jalan, jalan tiap hari ya sekarang ya. Ini sekarang tanggal 11 Juni 2021, dan kebetulan kereta api Wijaya Kusuma akan berjalan terus sampai akhir bulan Juni nanti teman-teman. Oke, jadi sebelum itu aku mau kasih tahu ke kalian nih, untuk kalian yang pengen kaos seperti ini, nah pengen t-shirt seperti ini, kalian bisa chat di WhatsApp yang udah aku taruh di link di deskripsi, atau nanti kalian bisa hubungi aku lewat email yang juga udah aku taruh di deskripsi. Oke, untuk harga nanti kalian bisa tanya-tanya atau kalian bisa DM di Instagram aku @ambanghl ya teman-teman ya. Nah, jadi aku mau hunting kereta api Wijaya Kusuma terlebih dahulu nih di area stasiun Kalisat teman-teman, dan juga nanti kita hunting kereta api Pandanwangi serta kereta api Probowangi. Jamnya untuk kereta api Wijaya Kusuma ini tak lagi pukul 13 lebih 15 menit, sedangkan untuk kereta api Pandanwangi nanti pukul 14 lebih 20 menitan. Dan untuk kereta api Probowangi pukul 16.50-an teman-teman. Nah, jadi jaraknya sekitar sejam dua jaman lah ya. Oke, jadi sekarang kita akan menunggu kereta api Wijaya Kusuma terlebih dahulu. Nah, jadi aku nunggu kereta api Wijaya Kusuma nih di tempat biasa ya, di sebelah timur stasiun Kalisat. Nah, itu dia stasiun Kalisat ada di sana. Dan untuk kereta api Wijaya Kusuma ini relasinya adalah dari Ketapang Banyuwangi dengan tujuan stasiun Cilacap yang ada di Jawa Tengah teman-teman. Oke, jadi kereta api Wijaya Kusuma ini untuk susunan rangkaiannya itu terdiri dari kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas ekonomi premium teman-teman. Dan untuk lokomotifnya kemungkinan besar sih CC206 ya, kalau nggak ganti. Soalnya tadi pagi sekitar pukul 4 subuh itu kereta api Wijaya Kusuma yang ke arah Ketapang Banyuwangi itu ditarik lokomotif CC206. Mudah-mudahan sih nggak ganti ya, karena jarang-jarang banget nih lokomotif CC206 melintas di daerah Jember ke arah timur teman-teman. Jember Ketapang itu jarang teman-teman. Dan ini kebetulan kereta api Wijaya Kusuma ditarik CC206. Nah ya, semoga nggak ganti sih lokonya. Oke, jadi ini aku hunting. Cukup panas cuacanya, kurang lebih sekitar 36 sampai 39 derajat Celcius. Ini emang cukup panas banget. Dan ya, di Jember nih terkenal dengan panasnya teman-teman. Meskipun Kalisat nih masih wilayah pedesaan ya, tapi kalau siang tetap panas. Malam juga kadang gitu. Kadang dingin, kadang panas, tergantung musim sih ya. Sekarang karena ini peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, jadi ya masih rada-rada panas, cuacanya juga masih belum stabil gitu. Padahal sekarang udah bulan Juni, kadang juga masih hujan teman-teman ya. Oke, jadi kita akan menunggu kereta api Wijaya Kusuma teman-teman. Ini sekarang pukul berapa sih? 13.16 nih, belum datang. Biasanya jam segini udah masuk teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, kita akan tunggu kereta api Wijaya Kusumanya. Dan di situ ada pintu perlintasan juga. Nanti kalau pintu perlintasannya sudah tertutup, artinya kereta api Wijaya Kusuma akan segera masuk ke stasiun Kalisat. Nah oke teman-teman, jadi pintu perlintasannya sudah tertutup, artinya kereta api Wijaya Kusuma akan segera tiba di stasiun Kalisat. Nah, kereta api Wijaya Kusuma ini berhenti ya di stasiun Kalisat untuk naik turun penumpang gitu.
Nah, oke teman-teman, jadi kita akan lihat kereta api Wijayakusuma diberangkatkan. Oke. Ya, fluid panjang dari kondektur sudah ditiup dan semboyan 35 juga sudah dibunyikan. Kereta api Wijayakusuma berangkat. Ini sedikit terlambat nih sepertinya ya. Nah, oke teman-teman, jadi itu barusan kereta api Wijayakusuma dan sekarang kita akan menunggu kereta api Pandanwangi, tapi ini aku mau balik dulu lah. Nah, ini cuacanya panas banget ya. Oh, udah. Nah, oke teman-teman, dan ketemu lagi. Kali ini kita akan rekam kereta api Pandanwangi. Dan di sini aku udah berada di sebelah barat stasiun Kalisat, teman-teman, pindah lokasi ya. Kalau tadi di sebelah timur, sekarang di sebelah barat stasiun Kalisat. Ditemani oleh Mas Anandiwan, nanti di subscribe channel YouTube-nya. Dia ini juga punya channel YouTube yang videonya pernah aku reaction itu, teman-teman, ya. Oke, nanti di subscribe ya. Dan ini unik unik sekali nih tempat nih, teman-teman ya. Di dekat sinyal keluar stasiun Kalisat, tapi ini ada sesuatu yang mau aku ceritain. Ntar, nih. Alkohol 70% dan di situ ada Hemaviton, ada Kuku Bima, macam-macam lah ya. Kalian bisa tebak sendiri nih kalau malam nih jadi tempat untuk apa. Oke. Dan itu sangat tidak dianjurkan sekali. Oke, kita akan menunggu kereta api Pandanwangi, teman-teman. Dan kemungkinan untuk kereta api Probowanginya kita bikin di video selanjutnya aja, enggak kita jadikan satu di sini. Nanti kereta api Probowangi nanti aku hunting sendiri aja lah ya, teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini cukup kereta api Wijayakusuma dan kereta api Pandanwangi aja. Dan untuk kereta api Probowanginya di next video. Oke. Ya udah, sekarang kita akan tunggu itu di sana. Di kejauhan sinyal masuk stasiun Kalisat sudah mengindikasikan aman, artinya kereta api Pandanwangi akan segera masuk. Ya udah, kita tunggu dulu yuk. Oke, jadi aku langsung pindah ke sebelah timur stasiun Kalisat ini karena ini unik, teman-teman. Lokomotif kereta api Pandanwangi adalah CC2018348 atau 129R. Dan ini lokomotif CC201 dengan body seperti CC203 ya. Artinya kabinnya itu miring gitulah, teman-teman ya. Aerodinamis gitulah ya. Pokoknya mirip seperti CC203 yang ada di Pulau Jawa, teman-teman. Wah. Ini tersisa satu, teman-teman. Di Pulau Jawa ya, satu-satunya di Pulau Jawa CC201 yang hidung miring. Kalau yang satunya sebenarnya tuh ada dua, cuma yang satu udah afkir akibat kecelakaan kereta api Sancaka, teman-teman. Dan aku juga pernah bikin videonya di Balai Yasa Yogyakarta waktu itu.
mas sekarang sisa satu ini aja, yang CC201129R ini. Ini langka. Ini main ke Daob 9 Jember nih. Bisa dibilang langka banget, teman-teman ya. Oke, ini udah persiapan berangkat. Yuk kita akan lihat kereta api Pandanwangi. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Dan buat Mas Anandiniwan, terima kasih udah ditemani. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.